ditandai Mas ke Pak. Nanti saya serahkan khusus. Karena kalau yang lagi kan gitu kan ini kan luas Pak. Lewat gigi orang luas Pak. Ini satu hari 300 sampai 350, satu hari apa? Satu hari ya, bukan jadi, sore jam pagi ya. Saya Nyawur Bagia, sekarang kita berada di BPPD Brebes dalam rangka peninjauan dapur umum untuk COVID-19 dan Bupati kali ini naik ke sip itu Nyawur ya bawang merah natural namanya. Angel cekle. Kali. Iya, terlalu tegak. Sini kita di dapur umum para relawan ya namanya ya Pak. Relawan sedang membuat gas BPBD. Gas BPBD membuat apa namanya ini Pak? Ini tok untuk tok nasi bungkus. Nasi tok kok itu nasi bungkus ya nasi kotak. Ini dapur persediaan di BPBD. Ini gudang BPBD dan nantinya akan diperbaiki. Ini merupakan gedung nasional. Para disabilitas dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim acara kami mulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan salat hari BPBD kepada Bapak Insinyur Yusuf Mansur SSC. Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tertunda bagi junjungan
dengan Nabi Yakub Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berbahagia hari ini ibu kita, Ibu Bupati Brebes, telah hadir dan menyemangati kita di BPD Kabupaten Brebes. Dan hari ini insya Allah ibu akan menyalurkan bantuan sembako bagi anggota difabilitas di Brebes, dari ada tunarungu, ada untuk tunanetra, dan ada yang berkebutuhan khusus. Jumlah dari semua sembako yang dari provinsi jumlahnya 109, kemudian kami tambahkan yang dari sisa dari Apindo, Ibu, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Brebes, ada 53 bungkus. Jadi insya Allah 162 bungkus akan bisa diserahkan pada pagi hari ini. Kemudian juga perlu kami laporkan, BPD dalam rangka COVID-19, kita sudah mendirikan atau mengadakan Satgas COVID-19, dan di antara kegiatan kami yaitu sosialisasi, berupa pemasangan pamflet-pamflet dan pakai mobil keliling, kemudian penyemprotan-penyemprotan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat fasilitas umum, dan di rumah-rumah penduduk serta rumah-rumah ibadah. Kemudian yang ketiga, dan ini dimulai baru hari Senin kemarin, Ibu, dapur umum yang insya Allah kita akan kerjakan sampai sebulan ini. Kita akan terus memasak untuk masyarakat Kota Brebes dan sekitarnya yang terdampak baik secara ekonomi, dan dibagikan setiap hari jam 5 sore. Dan insya Allah nanti masak mulai jam 11 siang sampai jam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon dukungan. Dan ketiga shift ini juga kita ikut bersama mensukseskan posko pengendalian COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian sembako secara simbolis kepada anggota G-Depat dan anggota BUNA oleh Bupati Brebes Ibu Haja Iza Prianti SMH dilanjutkan dengan Pak Nusik di belakangnya Ibu, Pak, biar kelihatan. Belakang, belakang. Tahan, ya. Bu, benar, Bu. Ya. Ya, Mas Sugiono, ya. Oke. Alhamdulillah, aku masih, Bu. Ya, sama-sama ya.